Okay, halo guys, balik lagi bersama gue Super Dams. Dan di video kali ini gue bakal ngasih tutorial atau cara buat kalian cepat mendapatkan telur, terus mushroom yang ini, matsutake mushroom, bird egg, dan juga lizard tail. Nah, gimana caranya? Oke, langsung aja guys ya. Nah, basically kalian kalian bisa dapet semua itu dari semak-semak kayak guys ya, semak-semak kayak gini. Nah, caranya itu kalian harus menggoyangkan semak-semaknya. Kalau pakai berbara di charge attack. Nah, ini chance-nya itu enggak 100% ya guys ya. Nah, kita harus goyangin terus, jangan sampai si semak-semaknya ini hancur. Kalau kita terlalu cepet ngegoyanginnya, dia bakal hancur. Nah, goyang-goyangin seperti ini. Nah, bakal hancur kayak gitu ya. Nah, ini dia keluar bird egg-nya. Nah, selain bird egg, kalian juga bisa dapat jamur dan juga lizard ya, guys ya. Nah, karena cara yang seperti itu lama banget, nah, di sini gue punya cara yang lebih mudah dan gampang dan juga cepat ya guys ya, dapat lebih banyak jamur dan juga apa namanya lizard tailnya ya. Nah, caranya itu kalian harus ke tempat ini ya guys ya, tempat Tianqiu Valley. Nah, pokoknya kalian ke sini dan kalian ke bangunan yang sebelah kanan ini, lalu kalian naik ke lantai 3 ya guys ya. Nah, ini nih masih ada lizard tail bekas gua tadi. Bekas gua farming. Nah, kalian lihat. Nah, sini banyak banget. Lihat. Ini bekas gua farming tadi ya, guys ya. Belum gua ambilin. Oke, masih ada nggak? Udah nggak ada. Ah, langsung kita ke menu utamanya ya, guys ya. Ada syarat untuk dapetin ketiga item secara cepat tadi, kalian harus punya kli ya. Sayangnya kalian harus punya kli. Nah, kli ini kan cukup susah lah ya buat didapetin, tapi kalau kalian udah punya kli, kalian bisa ikutin cara ini. Nah, caranya itu kalian harus manjat ke sini. Nah, kenapa cuman kli yang bisa? Karena badan kli itu kecil ya guys ya, jadi muat gitu buat glitch ini. Ini glitch atau bug ya, pokoknya seperti itu. Nah, muat buat naik ke sini. Nah, caranya kita naik ke sini dan kita ngeglitch jatuh ke situ, ke bunga kuning itu. Nah, sebelumnya gua mau ngasih tahu biar lebih jelas lagi. Nah, kalian setelah di posisi tadi, kalian tinggal jump attack. Nah, jump attack-nya klik kan gini nih. Nah, bola api gitu kan. Jadi si bola api itu bakal nyangkut di tengah-tengah sini guys. Nah, tengah-tengah sini, dan bakal ngegoyangin si semak-semak ini. Nah, semak-semak itu kalau digoyangin dia bakal ada chance untuk ngeluarin si jamur matsutake sama bird egg sama lizard. Nah, seperti yang gue bilang tadi, chance-nya itu enggak 100%, tapi kalau bergoyangnya terus-terusan, nah itu kalian bisa dapat cepet. Kenapa di sini kenapa nggak pakai berbara gitu kan? Nah, berbara ini badannya besar guys, tinggi gitu. Nah, dia nggak susah gitu, nggak bisa ngeglitch ke situ. Nah, walaupun charge attack-nya kan sama ya kalau yang pakai buku ya, sama-sama gitu. Nah, tapi dia nggak bisa karena dia nggak muat di sininya guys. Tadi udah gua coba, nah itu naik aja susah nih. Tuh, dia nggak muat, susah. Oke, berbeda dengan kli ya, itu kecil jadi muat. Nah, dia bisa manjat. Nah, kalau kalian udah manjat kayak gini, kalian pasin ke tengah sini dan kalian tekan jatuh. Nah, di sini karena gua di PC, kalian pencet X ya untuk jatuh. Nah, bakal nyangkut dan kalian attack. Pas kalian attack, dia bakal kayak gini, guys. Nah, kayak gini. Nah, lihat. Lihat rumputnya di sampingnya itu dia bakal bergetar-getar
kayak gitu ya guys ya, karena di sampingnya ada charge, sorry, jump attacknya si Klee. Nah lihat, udah mulai dapet, chance nya nggak 100%, ingat chance nya nggak 100% sekali goyang. Nah ini karena kita nggak make attack biasa yang kayak Barbara tadi, jadi si semak-semak ini, nah lihat itu ada lizardnya, jadi si semak-semak ini dia nggak bakalan hancur ya guys ya. Jadi kalian bisa AFK begini berapa lama pun kalian bisa ya, tapi saran gue jangan terlalu lama karena takut lizardnya keburu hilang. Nah itu udah ada bird egg-nya. Oke, nah di sini gue bakal tungguin sekitar 2-3 menit aja guys ya, karena kalau kelamaan gue juga bosen coy. Nah itu keluar lagi. Oke, jadi gue bakal skip aja biar kalian juga nggak bosen, gue juga nggak bosen. Oke guys, di sini gue udah kayak begini sekitaran 2 menitan lebih. Nah itu kalian juga udah bisa lihat, udah banyak banget jamurnya yang berjatuhan sekitaran situ, dan ada telurnya juga. Nah pokoknya di sinilah. Nah itu jatuh lagi. Oke, kalau kalian rasa udah cukup, caranya gampang, kalian tinggal ke map, teleport lagi ke sini atau deket situ, dan kalian langsung balik lagi ke sana. Tapi ingat guys, kalau kalian udah di sana, kalian harus cepet-cepet ambil dropannya atau itemnya, karena lizard itu kan kalau nggak cepet-cepet diambil dia bakalan ngilang ya guys ya. Oke, langsung coba kita langsung ke sana. Oke guys, di sini gua udah nyampe depan pintunya. Nah, kalian harus langsung cepat-cepat ke atas. Nah, kalian siapin stamina kalian. Langsung pelan-pelan. Nah, langsung ke atas, kalian langsung tangkepin lizardnya ya guys ya. Oke, di sini nah lizard. Nah. Oh, anjir banyak banget coy. Anjir. Tangkepin dulu lizardnya guys. Nah, sebagian hilang, tapi ya udahlah, udah lumayan banyak tadi gue juga dapetnya. Dan kalian bisa langsung ambilin ini. No. Nah, kalian lihat guys, ini hanya sekitar 2 menitan AFK ya, udah dapet lumayan banyak. Kita ambil-ambilin semua, mantap. Nah ya guys, jadi kalau kalian punya Klee, kalian bisa gunain glitch atau bug ini, tapi sayang sekali kalau kalian belum punya Klee, kalian belum bisa dapetin glitch ini ya guys ya. Dan mungkin segitu dulu videonya, kalau kalian suka jangan lupa subscribe channel ini supaya gua makin banyak bikin video yang lebih bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Oke, thank you for watching and see you on my next video. Goodbye.